Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqai wad dawam. Wal hayyul qayyumu dzul jalali wal ikram. Yusqitu wa yusqi wa yufni wa yubqi wallahu yad'u ila daris salam. Ahmaduhu wa ma'hamidahu hamidu illa nala majidzi wa askuruhu syukran la minna talibi. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah man yaba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال تعالى أيضا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia dan semoga tetap dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala dari dunia hingga ke akhir. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, perkenankan khotib kali ini untuk menyampaikan tema khotbahnya, yakni pandangan secara hakikat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 17 berfirman sebagaimana khatib sebut dalam preambul tadi, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kamu yang membunuh mereka. Falam taqtuluhum, bukan kamu yang membunuh mereka. Walakinallaha qatalahum. Akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Ini pandangan hakikat bahwa makhluk tidak bisa membunuh manusia. Makhluk tidak berdaya, makhluk itu lemah, tidak pernah punya hak untuk mematikan manusia. Kalau ditafsirkan secara modern, bahwa pengertian kamu di situ termasuk makhluk, makhluk itu berarti taun, burung-burung, kulubadi, termasuk jenis COVID-19, ini makhluk. Jadi kalau kita mati itu bukan berarti oleh makhluknya, tetapi Allah lah yang mematikan kita. Dan ayat itu diteruskan, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukanlah kamu yang melemparkan panah ketika sedang kamu melemparkan panah. Ketika kamu sedang melemparkan panah, walakinallaha rama, akan tetapi Allah lah yang sedang melemparkan panah. Artinya tangan kita gak bisa bergerak, kaki kita gak akan bisa bergerak, nafas kita tidak bisa bergerak tanpa seizin Allah, tanpa dikendalikan oleh Allah. Itulah makanya pandangan hakikat kita bergerak itu atas izin Allah, atas dasar maunya Allah. Kita bisa berjalan, kita bisa berbicara, kita bisa makan, minum, itu semuanya atas dasar kehendak Allah. Jadi manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan dikendalikan Allah Subhanahu wa taala.
beruang oleh ayat dalam surat Ali Imran, kalau tadi Al-Anfal ayat 17, maka Ali Imran menguatkan sebagai berikut, ayat 100, Ali Imran 145, Allah menyatakan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Tidaklah setiap yang bernyawa itu mati kecuali dengan izin Allah. Jadi nanti hadirin sedang Jumat, seusai Jumatan kemudian istirahat di kantor masing-masing ada Al-Quran disimak. Jadi minimal dalam satu Jumatan hafal 2 ayat saja, insya Allah akan jadi sarjana Jumatan. Tapi kalau didengar kemudian dilempar begitu saja, tidak dihafal, nanti cepat lupa. Al-Anfal ayat 17, Ali Imran ayat 145, bahwa hakikatnya ruh kita, nyawa kita ada di tangan Allah. Hadirin, sekedar memperkuat referensi ini, hadirin masih ingat peristiwa di Christchurch, Selandia Baru atau New Zealand? Ada seorang teroris yang brutal, luar biasa membunuh jamaah yang sedang sholat. Dan informasi yang terakhir kami terima itu 51 orang meninggal dunia, syahid baik di tempat maupun di rumah sakit. Ada yang luar biasa yang jarang diekspos oleh media massa, karena media massa memang berpihak kepada Yahudi, 90% berpihak kepada Yahudi. Kalau ada berita yang baik itu tidak diekspos. Ada seorang muslim yang taat, yang kalau mungkin sudah memenuhi syarat dia seorang mukmin, sudah seorang muhsinin, seorang mukhlisin, seorang muttaqin. Dia sedang sholat. Lalu ketika sedang mengangkat kepalanya bangun sujud, dibrondong oleh tembakan dari teroris itu. Begitu mendongak kepalanya, peluru itu menyasar pada giginya. Logikanya tembakannya begitu dekat dan kuat, katakanlah FF-16 itu jaraknya bisa 300 meter bisa mengenai manusia. Ini dalam jarak 50 meter. Tapi giginya ajaibnya itu tidak rontok sama sekali, giginya utuh. Bahkan peluru itu terpelanting ke kaca, terpental dari giginya kemudian mengenai kaca, dan kacanya itu berantakan pecah. Hadirin, ini luar biasa. Ini cara-cara Allah ingin menunjukkan kepada orang yang bodoh, kepada orang yang jahiliyah, kepada orang brutal, di sana nyawa di tangan mereka, padahal nyawa di tangan Allah. Hadirin, sebagai akibat dari berita yang baik ini, orang-orang New Zealand itu 400 orang taslim, sahadah, masuk Islam. Hadirin, ini adalah cara-cara Allah, grand design Allah. Jadi gak bisa semena-mena orang harus mati oleh manusia, tidak bisa. Orang harus mati dengan corona, dengan topu, dengan flu babi, flu burung, gak bisa. Kenapa? Yang punya nyawa Gusti Allah. Contoh yang konkret lagi, Nabi Allah Ibrahim ketika sedang diayun akan dilempar ke api unggun sampai nabrut laknat Allah, bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, kalau mau minta maaf saja kepada aku, akan kulepas dari cengkraman maut ini. Tapi Nabi Allah Ibrahim pantang menyerah, pantang meminta maaf kepada orang yang zalim, kepada penguasa yang zalim, hukumnya pantangan. Akhirnya ketika sedang diayun-ayun berjalan di lempar itu, Nabi Allah Ibrahim berdoa, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Dan apa yang terjadi? Api unggun yang secara logika harus menghanguskan Nabi Ibrahim, tapi tidak bisa menghanguskan Allah. Nabi Ibrahim selamat atas jaminan Allah. Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mukminin. Dan kami mewajibkan diri untuk menolong orang mukmin. Ini janji Allah. Kalau kita benar-benar menjadi mukmin hak, mukmin yang sesungguhnya, Allah jaga kita. Allah proteksi kita, Allah lindungi kita dari berbagai macam para bahaya ini. Jadi kalau persoalannya semuanya datang dari Allah, walaupun kita tahu dalam berita yang bisa khotib tangkap bahwa ini awalnya konspirasi manusia, tapi nyatanya Allah mengizinkan beredar virus corona ini, berarti kita harus bilangnya sama Gusti Allah, harus bermohonan kepada Allah, ya Allah, ya Rob, karena Engkau yang menciptakan corona, Engkau membolehkan beredarannya corona, maka saya mohon izin kepadamu ya Allah, jangan sentuh diriku ya Allah, sebagaimana Engkau selamatkan Nabi Ibrahim. Jadi konteksnya langsung kepada Allah, hubungannya langsung kepada Allah, permohonannya kepada Allah, ya Allah, tidak layak corona menyentuh kami ya Allah. Silakan bagi orang-orang yang boleh, silakan Engkau sentuh, tapi kami tidak layak ya Allah. Engkau sudah berjanji di dalam firman-Nya, wa kana haqqan 'alaina nasrul mukminin, dan Engkau mewajibkan diri untuk membela orang-orang yang mukmin. Hadirin, jadi harus hubungannya kepada Allah, mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari virus corona atau virus-virus yang lain. Hadirin sekedar untuk memperkuat referensi, di Jagakarsa tahun 2007 itu ada seorang yang berpenyakit bengek alias TBC atau tuberkulosis. Karena dia tidak sabar menahan sakitnya, setiap kali sholat, setiap kali ibadah terganggu nafasnya, tersengal dia. Maka akhirnya dia berkesimpulan, daripada saya hidup susah, daripada saya hidup menderita semacam ini, tidak nyaman, tidak aman, maka saya akan mengakhiri hidup saya dengan minum serangga, obat serangga, hadir satu botol. Jadi minum, Allah Allah pakai bismillah atau tidak, kan haram hukumnya mengambil pakai bismillah, sama dengan mau mencuri pakai bismillah itu tidak boleh. Jadi tegang racun itu, bukannya mati dia, malah tambah sehat. Penyakit penyakitnya itu sembuh. Dia punya kuman-kuman, baksil-baksil yang ada di paru-paru, justru mati. Dan akhirnya dia masih hidup sampai sekarang. Ini data otentiknya ada di Kelurahan Jagakarsa. Sama dengan kalau hadirin ingin melacak kebenarannya, di New Zealand itu masih ada putranya Profesor Dr. Buna Sorsanim yang tinggal di sana menyaksikan peristiwa itu, peristiwa yang berlangsung itu, yang menjijikkan dan menyakitkan hadirin. Kalau ibarat soheh itu, ibarat hadis itu soheh, sanadnya juga jelas ya, mutawatir. Ikhwan billah rahimakumullah, sinar Jumat yang bahagia, itulah kita kembalikan kepada hakikat, kepada hakikatnya bahwa roh kita, nyawa kita berada di tangan Allah. Kita pasrahkan. Kalau betul-betul kita seorang mukmin, seorang mukhlisin, seorang muksinin, seorang mutakin, takutnya hanya kepada Allah. Karena Allah berfirman, wala tahsawunnas wahsawni, janganlah takut kepada manusia, tapi takutlah kepada-Ku. Itu dalam surat Al-Maidah hadirin. Hadirin ciri-ciri cuma berbahagia. Jadi kita harus menunjukkan ketakwaan kita dalam situasi pandemi semacam itu, semacam ini, sedunia terkena. Maka hendaknya kita pasrah kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, dan fungsikan iman dan takwa kita. Sementara khotib melihat kondisi bangsa ini, tidak tampak begitu banyak orang yang bangga dengan ketakwaannya. Padahal takwa itu luar biasa, yang kita tempuh dengan puasa, yang kita tempuh dengan berkorban, itu ujung-ujungnya supaya kita bertakwa. Kenapa tidak bangga semacam seorang profesor yang
baru wisuda, seorang dokter yang baru wisuda, kemudian itu fotonya dipajang di rumah, di kantor, bangga. Ishadu innani doktor, profesor. Kok gak ada orang yang bangga semacam itu? Bahwa ishadu innani taqwallah atau ishadu innani muttaqin. Padahal profesor atau jabatan yang lain tidak ada jaminan untuk masuk surga karena dia tidak bertakwa. Tapi kalau bertakwa jelas jaminannya. Khatib selama lockdown itu sengaja membaca Al-Quran khusus membahas masalah takwa. Ternyata takwa itu luar biasa apresiasi, apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Selain wasiqul ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati sumar. Orang yang bertakwa itu dikirim berbondong-bondong menuju surga Allah. Kemudian innal muttaqina fi jannatin na'im. Orang yang bertakwa akan masuk surga dengan penuh kenikmatan. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Orang yang bertakwa itu masuk surga di tengah-tengah sumber air yang mengalir. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang bertakwa itu tinggal di surga itu di tepi-tepi sungai yang mengalir jernih. Indahnya luar biasa. Jaminan Allah, penghargaan Allah terhadap orang yang bertakwa luar biasa. Tapi jarang orang yang bangga tentang ketakwaannya. Tiba-tiba ada musibah pandemi COVID-19 itu lemes kayak kerupuk kena air, kayak kerupuk kena angin, lepas. Tidak datang dari ketakwaan. Lihatlah, aku tidak takut dengan apapun. Aku tidak takut dengan siapapun. Saya hanya takutnya kepada Allah. Itu iman dan takwa yang berfungsi melahirkan keberanian, melahirkan kesabaran, melahirkan ketakwaan. Terus bagaimana fungsinya? Kita pakai masker, kita jaga jarak. Itu juga diperintah oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak pernah merubah nasib segolongan kaum atau individu atau masyarakat sebelum bangsa itu, masyarakat itu, individu itu mau merubahnya. Jadi kita juga ikhtiar, wajar ya, wajar jaga jarak, pakai masker, ikhtiar. Ini dia jurnal hadirin. Cuma jangan takut, pokoknya takutnya sama Gusti Allah. Kita ikhtiar berpahala hadirin. Jadi kesimpulannya hadirin sidang Jumat berbahagia, kedepankan iman dan takwa kita, baru kita ikhtiar. Ini sekedar informasi bagi hadirin sidang Jumat di Masjid Al-Ikhlas di Cibigas ini. Ini baru-baru ini Pak Wali Kota memerintahkan tim dokter untuk memeriksa para santri di Ahsan Amal yang notabene-nya hanya makan 6T, tahu, tempe, telur, tauge, terong, teri, telur, paling banter telur. Para dokter 3 hari mengintip keadaan anak-anak. Logikanya harus jatuh karena mereka santri kami itu full belajar, tapi pas diperiksa semuanya negatif. Sehat walafiat. Sementara ada pesantren yang mewah yang bayarnya 15 juta tiap bulannya, 2 juta waktu itu 15 juta tiap bulan, 2 juta pas diperiksa 11 anak santrinya terinfeksi corona. Artinya apa? Artinya para santri kami itu ditanamkan, ditancapkan iman dan takwanya. Jangan pernah takut dengan siapapun kecuali pada Allah. Dokter dan perawat keliling kepala. Duh, pesantren yang sederhana ini yakin dan doa kepala sehat-sehat. Bagaimana Pak Kiai? Resepnya apa? Resepnya iman dan takwa. Resepnya yakin betul bahwa Allah yang mendatangkan dan mematikan seseorang bukan makhluk, bukan siapapun. Ini komplitnya sama semacam itu hadirin. Ini kiat. Oleh karena itu di akhir khotbah yang singkat ini, khotib ingin memberikan tips untuk hadirin jamaah Al-Ikhlas Cibigas supaya kita terhindar dari musibah atau malapetaka.
Khotib berpengalaman ketika Khotib mendatangi sebuah kantor, tepatnya di Depok 2, itu ada perkantoran yang membela KPK, ada organisasi macam itu. Kami parkir semestinya di halaman dia. Tapi tiba-tiba dia ada semacam bisikan, kamu harus mundur kurang lebih 4 meter. Kemudian Khotib mengundurkan kendaraan Khotib. Lalu begitu Khotib naik ke atas, 10 menit mendung pun tiba, hujan pun begitu deras, petir menyambar-nyambar. Akhirnya ada salah satu pohon yang tumbang persis di hadapan kantor itu dan mengenai kurang lebih 10 motor yang tadi semula Khotib akan parkir di sengaja. Mobil Khotib selamat, alhamdulillah. Ini berkat apa? Kita doanya yang pertama yang sudah masyhur yang selalu dibaca Nabi setiap malam, pertama Bismillahirrahmanirrahim ma'asbihi sayur fil ardi wa lafis sama salah sama roh fikul yaw. Kemudian ditambah lagi doa Nabi yang singkat, Allahumma lantakirli ila nafsi torfata'i, ya Allah jangan pernah tinggalkan aku walaupun hanya sekejap mata. Kita harus diintervensi oleh Allah setiap saat. Gak boleh Allah tinggalkan kita sama sekali. Walaupun sekelilingan mata, Allah bersama kita. Allahumma innallaha ma'ana. Allahumma innallaha ma'ana. Jadi supaya nafsu kita itu jangan dikendalikan oleh nafsu sendiri, tapi oleh wahyu. Yang ketiga doa Nabi Ibrahim tadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan yang keempat, kalau sempat hadirin, dianjurkan baca surat Al-Kahfi bukan hanya malam Jumat saja, setiap hari. Itu teluh, itu santet, itu penyakit taur atau corona akan menjauh hadirin kalau kita baca surat Al-Kahfi setiap hari. Dan yang kelima, jangan lupa mengusap kepala anak yatim dimanapun kita bertemu, di jalan, di panti asuhan, usap kepala anak yatim dan berikan semampu kita supaya dia girang, supaya dia bahagia. Terus yang keenam, kalau merugi orang gila, kasih makanan. Dia bahagianya luar biasa. Jangan dikasih duit ke orang gila, dikasih makanan. Dia bahagia, doanya membuka kaca langit, terutama anak yatim. Nanti musibah dijauhkan oleh Allah. Yang semestinya kita dapat musibah tahun depan,